Indonesia diyakini bakal membeli jet tempur Su-35 dari Rusia. Duta Besar Rusia bocorkan perkiraan waktunya. Rusia masih berharap pada kemungkinan pengiriman jet tempur Su-35 Flanker E dari negara Indonesia, bos. Harapan Rusia tetap ada meski penundaan dalam kesepakatan Su-35 telah menyebabkan ketidakpastian yang cukup besar. Menurut Duta Besar Rusia untuk Jakarta, Sergei Tolchenov, kontrak penjualan Su-35 masih ditangguhkan. Kontrak tersebut tidak dibatalkan dan pada akhirnya dapat dilanjutkan setelah lanskap politik di Indonesia menjadi lebih baik. Pernyataan ini menunjukkan optimisme Rusia bahwa kesepakatan Su-35 akan terpenuhi walaupun saat ini ditangguhkan. Melansir dari laman Bulgarian Military pada Kamis 24 Oktober 2024, Tolchenov menjelaskan bahwa kesepakatan itu bukan dihentikan tetapi sedang dibukukan. Ia pun berharap kesepakatan jet tempur Su-35 pada akhirnya akan dihidupkan kembali, kemungkinan besar di bawah pemerintah Indonesia berikutnya. Apakah pemerintahan saat ini yang baru saja dibentuk ya bos? Tolchenov menyebutkan bahwa masih ada minat yang signifikan di Indonesia terhadap teknologi penerbangan buatan Rusia yang mencakup jet tempur Su-35. Meskipun Rusia dikaitkan dengan kesepakatan seperti pembelian jet tempur F-16 dari Amerika, jet Rafale dari Prancis, dan jet tempur Su-35 sendiri, ada beberapa diskusi tentang pesawat Rusia potensial lainnya, seperti menambah lebih banyak jet tempur MiG-29 ke armada Indonesia, bos. MiG-29 dikenal karena kinerjanya yang solid tetapi tidak memiliki teknologi canggih seperti Su-35, sehingga menjadikannya pilihan yang kurang menguntungkan untuk modernisasi pertahanan udara Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Negara Indonesia sendiri berada di bawah tekanan besar untuk modernisasi angkatan udaranya di tengah meningkatnya ketegangan regional, keterbatasan anggaran, dan kompleksitas diplomasi internasional. Pilihan Indonesia kemungkinan akan bergantung pada kombinasi biaya, keunggulan teknologi, dan pertimbangan politik. Amerika bersama sekutunya telah menjatuhkan sanksi kepada negara Rusia menyusul konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, dan sanksi ini dapat mempengaruhi keputusan Indonesia untuk membekukan kesepakatan jet tempur Su-35, bos. Jika sanksi dicabut atau dilonggarkan, minat terhadap pesawat Rusia dapat kembali meningkat. Pada akhirnya, kesepakatan jet tempur Su-35 masih saja beku sampai sekarang. Sementara Rusia tetap berharap kesepakatan itu dapat dihidupkan kembali, bos. Nah, bagaimana menurut kalian, bos? Apakah jet tempur Su-35 hanya menjadi sebuah angan-angan bagi para penggemar Rusia di Indonesia yang ujung-ujungnya nggak kesampaian? Pernah beli mobil, nggak kesampaian. Nah, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, bos.